lupa. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, teman-teman, kumaha darah ramang, sararehat, kesadayana hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan ditambah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Videoku kali ini aku mau masak sesuatu. Yang mau tahu resepnya pasakanku hari ini, ikutin videoku sampai habis. Tong hilap atau sebelum dilihat, 2 menit dilihat dulu atau 3 menit minimal. Terus udah begitu baru di like, di komen, di subscribe gitunya. Pokoknya mah yuk capcus, kita mau masak apa aja. Lah bunda-bunda, teman-teman, aku hari ini mau bikin apa? Cabe, ini cabe udah aku rurik-rurik tuh dalamnya. Ntar aku mau isiin tuna, ini tuna ya. Tuh. Nanti ini aku bakar di oven ya. Cabe isi tuna. Ini bumbu-bumbunya ntar aku mau tumis dulu tunanya sebentar. Mau mentahan juga bisa, cuman aku nggak suka ya. Ini jeruk limun, nanti aku kasih diperas gitu, diambil airnya aja. Terus ini tunanya satu kaleng, bumbunya lada bubuk aja udah. Terus ini paprika hijau udah aku potong kecil-kecil, bawang bombay, bawang putih, ini daun bawang. Ntar aku mau kasih garam sedikit. Ya, yuk ikutin ya. Kita tumis dulu tunanya. Ini sekarang. Sampai harum. Masukin tunanya. Air jeruk limau ya. Garam sedikit. Terus kita isiin ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin pelan-pelan. Sampai habis. Terus gini sampai habis ya. Nanti kita bakar ke oven.
Ini aku dulu waktu di Timur Tengah, majikanku kan orang itu, orang Masri ya, suruh bikin kayak gini. Ini katanya sih itu majikanku diet tuh. Jadi sekarang aku coba deh. Tuh. Nanti kita bakar ke oven ya. Oh, ini udah mateng. Cabe panggang isi tuna. Tuh. Ya, kita angkat, taruh ke piring ya. Terima kasih.